Cabaran yang bagi saya paling besar ialah menjaga diri daripada terkena virus COVID ni sendirilah. Sebab yalah, kami ni akan berjumpa dengan orang-orang yang tak dikenali dalam waktu kita hantar delivery tu apa semua. Hello cik, aku Panda. Kita tak tahu kesihatan dia macam mana. Caranya ialah dengan mengamalkan SOP lah. Antaranya social distancing dan juga sanitize tangan kita lah. SOP yang setiap rider ni dapat ialah dengan letakkan makanan di kawasan rumah customer tu. Maksudnya depan pintu pagar rumah customer tersebut, untuk cara elakkan daripada, you know, terkena virus COVID-19 ni kan. Cabaran yang paling utama ialah virus ni lah. Itulah cabaran paling besar lah bagi kami semua. Dah makan bang? Lagi bang. Sini dah banyak order lagi. Okey. Baik. Kau awak pergi mana-mana awak makan lah. Terima kasih banyak. Adik setengah tu bawa motor memang laju. Kadang-kadang dapat order tu sampai 5-6 order tau dapat. So kadang-kadang kita kena kejar masa. So pandangan kat situ ialah orang akan anggap macam kita orang ni macam mak rempit lah macam tu. Bawa motor laju semua kan. Tak ikut undang-undang jalan raya. Tak semua macam tu. Sebabnya nak elak customer tunggu lama sangat order tu sampai dekat rumah customer. Harapan saya dapat ubah persepsi masyarakat terhadap kerja yang kami lakukan ni. Degree ke tak ada degree ke, sama je. Kita semua manusia. Kerja cari duit, cari rezeki yang halal. So kerja apa pun yang kita buat, tak ada masalah pun sebenarnya. Ada je, banyak je student dekat luar sana yang jadi rider pun semua kan. Tak berapa kisah sangat pun sebenarnya. Pandangan masing-masing. Masing-masing ada pandangan masing-masing kan. So terserah kat diorang. Menjadi seorang runner bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Pelbagai cabaran harus dihadapi, terutamanya ketika pandemik.